Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah pergi aku ambil dulu. Sebab bagi cikgu pun vacation mode. Bila kita mengajar, belajar cara PDPR. Okey. Selamat datang di kelas muzik. Kali ini kita sambung apa yang tertangguh hari itu. Berkaitan dengan seni tari kemelan. So cikgu ada modul yang cikgu sediakan kat sini. Okey. Okey, ini adalah modulnya. Okey, jadi modul itulah yang kita akan gunakan, cikgu akan terangkan. Dalam modul ni kita akan main simulasi gamelan menggunakan alat instrumen gamelan yang kamu dah pilih masa dalam kelas hari tu. Ada berapa instrumen? Kita ada bonang, betul? Okey, bonang-bonang ibu, bonang anak. Lepas tu kita ada gambang. Okey, and then kita ada saron, saron ada tiga, saron pekin, okay, saron demung dan juga saron baron. Okay, ada tiga, kemudian kita ada kenong, okay, gambaran ada kenong. Kemudian kita ada gong, gong agong dan juga gong kecil, gong besar, gong kecil. Okay, kemudian kita ada gendang. So, gendang ada bahagian dum dan juga bahagian tak, okay, tak ada bahagian depan, bahagian belakang eh. Ingat lagi eh, dalam kelas dia ada cakap. Dan juga kita akan mainkan lagu tubuh. Cikgu akan terangkan satu ke satu. Okey. Sebelum kita mula, kita imbas balik berkenaan dengan muzik gamelan. Okey, ringkasnya muzik gamelan Melayu ataupun gamelan Terengganu bermula apabila Istana Pahang menerima satu set gamelan dari Riau Lingga. Riau Lingga ni di kawasan Indonesia sekitar tahun 1800-an. Muzik ini pertama kali dimainkan di Pekan Pahang pada tahun 1911 semasa perkahwinan Tengku Hussein dan anak anda Sultan Sultan Abdul Rahman dari Riau dan Wan Esah adinda bagi adinda bendahara Ali dari Pahang. Okey. Joget gamelan Pahang melalui zaman kegemilangannya di Pahang pada zaman Sultan Ahmad sekitar abad ke-19. Okey, ini sebab sedikit lah eh. Kemudian dia bergerak ke Terengganu mana dia diperkenalkan dengan lebih lebih besar lagi. Okey. Bersyukur sebab sekolah kita ada satu set gamelan. Okey. Jadi seterusnya kita masuk pada etika. Etika bermain alat gamelan. Okey, etika bermain alat gamelan. Yang pertama, dia ada etika sebelum, dia ada etika semasa dan juga etika selepas. Okey, kalau sebelum, minta izin dengan guru dulu sebelum nak masuk dalam bilik muzik, kemudian ucapkan salam, bersedia dengan nota dan skor lagu. Okey, saya harap awak dah bersedia dengan nota dan skor lagu. Nota yang kamu akan main adalah lagu Togok untuk tahun ini. Kemudian membawa alat tulis untuk membuat catatan. Okey, kita akan remark dekat mana kita punya rest, kat mana gendang, kat mana kenong, kat mana gong. Okey, dan mengambil alat muzik yang diperlukan sahaja. Maksudnya kamu akan gunakan modul ataupun simulasi yang kamu perlukan sahaja. Okey, kemudian semasa latihan ataupun semasa bermain alat muzik. Okey, mendengar arahan guru ataupun ketua, terutamanya ketika hendak memulakan dan menamatkan permainan alat muzik. Kemudian bimbit alat muzik di sisi ketika guru atau konduktor sedang memberi taklimat. So maksudnya kalau kamu main gitar, letaklah dekat belah tepi. Ataupun bila kamu main gamelan, letakkan apa? Melet ataupun instrumen kamu tu di atas alat gamelan. Okey. Jangan ketika cikgu memberi arahan, cikgu memberi pendengaran, kamu buat apa? Kamu ketuk ataupun kamu ketik. Ha, itu tak boleh, itu melanggar etika permainan alat muzik. Kemudian sentiasa memberi perhatian ketika guru ataupun konduktor sedang mengajar. Dan yang terakhir, mata dan tumpuan hendaklah sentiasa ke arah guru dan juga konduktor. So kalau guru kata mula, mula, konduktor kata mula, baru mula. Okey, jangan tangan tu gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini. Okay, so this is not nice kalau kamu buat. Okey, seterusnya, etika selepas latihan bermain alat muzik. Okey, selepas, pastikan tiada sampah atau nota yang tertinggal di tempat duduk anda. Okay, kedua, bawa alat muzik apabila keluar dari tempat duduk. Maksudnya kamu dah duduk dekat alat muzik tu, okay, bawa. Simpan kat mana yang kamu perlu. Simpan, okay. Simpan dan gantung alat muzik kembali di tempat asal. So kalau macam ukulele, masukkan balik dalam almari dia. Gitar letak balik dekat stand dia. Betul.
Melod, lepas main lakam izan, letak balik bantal dan juga Melod. Okey, kemudian ucapkan terima kasih kepada guru sebelum meninggalkan kelas. Okey, itu sebab sedikit yang cikgu flashback. Jadi video ni akan set guru akan pecahkan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ataupun 6, 7, 8. 8 lah cikgu rasa. 9. 9 video cikgu akan tunjuk macam mana kamu nak menggunakan instrumen simulasi ini. Okey? Cikgu terpaksa buat macam ni lah. Sebab kalau tak, video ni panjang. Jadi contoh kalau kamu nak tengok yang saran kamu kena tunggu, kamu kena skip, kamu kena cari. Jadi cikgu akan pecahkan video ini mengikut instrumen. Okey? Jumpa pada next video.